Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ngaji bareng lagi kita. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang seseorang yang sedang viral, yaitu ada adik kita, seorang anak kecil yang berbadan gempal, yang kebelakangan ini sedang viral. Ya, korban bulian. Adik kecil itu terkena bulian oleh seseorang, sehingga begitu banyak orang-orang yang prihatin kepada dia. Mungkin jika kita berada di posisi anak tersebut, kita pasti akan berkata kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, kenapa kok gini banget sih hidup? Kenapa sih Engkau selalu memberikan saya kesulitan? Kenapa sih Engkau selalu membuat saya tidak nyaman dengan hidup ini?" Pasti kita akan mengeluh seperti itu jika kita berada di posisi si anak kecil tersebut. Tetapi coba kita lihat apa yang dilakukan anak kecil tersebut. Dia sabar atas ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terjadi, Masya Allah, begitu banyak orang-orang yang prihatin dengan dia, begitu banyak orang-orang yang simpati dengan dia. Mulai dari warga biasa berlomba-lomba memberikan uang, memberikan hadiah, sampai kalangan artis memberikan hadiah prihatin kepada dia. Bahkan sampai pejabat, dia diundang oleh salah satu pejabat. Dia diberikan kehormatan oleh pejabat tersebut, diberikan hadiah, diberikan uang, Masya Allah. Buah dari apa? Buah dari kesabaran. Nah, dari kejadian anak kecil tersebut, kita dapat memetik pelajaran. Ingat, di dalam surah Asy-Syarah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra." Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kesenangan. Diulangi lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di ayat berikutnya, "Inna ma'al usri yusra." Dan sesungguhnya bersama dengan kesulitan itu ada kenikmatan, ada kesenangan. Artinya, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang menguji kita, sedang memberikan kita sesuatu suasana yang tidak nyaman buat kita, sesuatu ujian yang membuat kita menjadi resah, menurut kacamata kita mungkin itu sesuatu yang tidak nyaman buat kita, tetapi belum tentu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita harus yakin bahwa sesudah kesulitan itu, bersamaan dengan kesulitan itu, sesungguhnya ada kesenangan. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita hanya kesulitan, tetapi Allah tidak memberikan kita kenikmatan. Itu mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syaratnya, kita harus sabar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar terhadap bala, terhadap ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala jika kita ingin diangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ambillah hikmah dari kejadian anak kecil tersebut. Mudah-mudahan kita semua dapat mengambil pelajaran dari si anak kecil tersebut. Ketika kita tertimpa kesulitan, ketika kita dihadapkan dengan ujian-ujian yang mungkin menurut kacamata kita itu membuat kita susah, tetapi yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyediakan kepada kita kenikmatan yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.